Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, apa kabar hari ini? Semoga kalian juga dalam keadaan sehat ya. Aku juga sehat, kalian juga sehat, dan seluruh keluarga kita juga dalam keadaan sehat, dan kita semua diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada. Amin. Baik, kali ini balik lagi bareng aku Indra SFN Channel, dan aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi. Nah, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari Mai sendiri, dan aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah nge-request video ini. Aku harapkan kalian juga dalam keadaan sehat pastinya. Dan langsung saja guys, kita ke videonya karena aku udah gak sabar nih mendengarkan bagaimana perform dari Mai yang menyanyikan lagu sendiri di Live In Juara Lagu 89 guys. 89 ini tahun berapa ya guys ya? Dan di sini juga kualitasnya HD ya, HD quality katanya guys. Oke lah, langsung saja kita ke videonya. Tapi In Juara Lagu AJL guys ya, 89 ini tahun berapa guys? Silahkan kalian komen di bawah ya, aku belum tahu ini videonya tahun berapa. Dan langsung saja kita ke videonya karena aku udah sangat penasaran banget ya, dan mendengarkan perform dari Mai yang menyanyikan lagu sendiri, dan yang mana ia adalah salah satu rocker terbaik di Malaysia ya guys ya. Dan langsung saja kita ke videonya. Tapi untuk itu, sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini pastinya. Dan langsung saja kita ke videonya tanpa banyak basa-basi lagi, dalam hitungan 3, 2, 1, play. Wow, kayak ada itu ya, kualitas videonya agak kurang bagus tadi guys ya. Wow, salah satu rocker terbaik Malaysia ya guys ya, ada di sini. Oh, bagus banget guys. Tapi videonya kurang bagus ya guys. Oh, ini kenapa guys? Kok makin hilang gini ya? Oh, kayaknya kualitas videonya kurang bagus guys ya. Sayang sekali ya guys ya, bagusnya lagu ini tidak diringi oleh kualitas video yang baik ya. Tapi di sini kedatangannya high quality atau HD ya guys ya. Tapi aku nggak tahu juga. Dan lagu ini juga pernah hits di tahun 90-an, bahkan masuk ke Indonesia ya guys ya. Dan juga bukan hanya Mai ini, dan Awi juga sangat hits di Indonesia ya guys ya. Oke, kita play aja lagi. Aku pernah dengarkan lagu ini ya. Suka banget aku dengar iramanya guys. Kalau pula dari penampilannya, videonya udah lama kayaknya guys. Oke, ini pasti serem banget di direct guys. Oh, ini deh guys. Wow, itu gimana pita suaranya guys ya. Ini kayaknya range vokalnya tinggi banget ya, ini hebat banget. Dan bukan hanya Mai dan Awi guys ya, juga ini ya, Slam dan juga Iklim juga sangat hits di Indonesia guys ya. Oh, aku yakin video ini lama banget guys.
dari penampilannya aja aku udah bisa nembak nih guys ya, kayaknya di tahun 90-an ya, AJL tahun 90-an. Tapi AJL 89 tuh AJL berapa ya guys, tahun berapa aku gak tahu, karena setahu aku AJL 1 tahun 1986. Wow guys, kalau di Malaysia ini sangat luar biasa ya guys ya, salah satu the best rocker terbaik ya di Malaysia, dan mainnya juga sangat terkenal di Indonesia ya, banyak juga lagu-lagu dari main ini disukai oleh masyarakat Indonesia. Dan kalau aku contohkan main ini kalau di Indonesia sama dengan Candil ya, Candil. Oke, kita play aja lagi. Nah, nada rendahnya aja tinggi guys. Tapi di sini dia juaranya kayak guys ya, juaranya katanya di sini dia main sendiri live in juara lagu, juara lagu 89 nya JL guys, apanya aja atau enggak ya, tapi kok seasonnya kok 89 guys. Wow, penampilan yang sangat apik bersama Mai yang nyanyikan lagu sendiri live in juara lagu 89 HD ya. Katanya sini juara lagu 89 dan katanya di sini juga kualitas videonya adalah HD, tapi nyatanya videonya tidak HD ya guys ya, karena di sini kualitas videonya agak sedikit buruk ya, tapi kasihan banget ya, karena kualitas dari sound dan suara itu udah sangat baik tapi tidak diiringi oleh kualitas dari video ini guys ya. Oke, di sini kalau aku lihat kalau di Indonesia diibaratkan seperti penyanyi Candil ya guys ya, yang memiliki pita suara yang sangat tinggi range-nya ya. Dan aku suka banget di sini dengan ini ya, dengan teknik ia mengambil nada tinggi tadi. Aduh, itu keren banget guys kalau aku lihat. Dan kayaknya ini video lama ya guys ya. Aku nggak tahu nih videonya kapan, silahkan kalian komentar di bawah ya. Oke lah, aku sangat menikmati apa yang telah aku reaksi kali ini, yaitu adalah Mei menyanyikan lagu sendiri. Oke guys, kalau kalian suka dengan video ini silahkan kalian subscribe dan aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini pastinya. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.